Wih. Oke, langsung aja di sini Kartos lagi hunting dan Kartos ketemu sama ini dia, Mystery Box dari Pop Atoys lagi nih ya. Langsung aja Kartos bakal beli ini untuk Kartos unboxing tentu saja. Let's go. Langsung aja ya kita ke kasir dulu untuk bayar-bayar untuk Mystery Box Pop Atoys-nya. Oke, mantap. Oke, langsung aja nih udah Kartos beli, langsung aja kita unboxing dan review. Oke teman-teman, langsung aja ya di sini Kartos bakal unboxing ya Mystery Box dari Pop Atoys. Ini dia. Setelah Kartos hunting dan udah Kartos beli, teman-teman ya, langsung aja Kartos bakal unboxing ya dan kasih lihat apa aja sih isi dari Mystery Box Pop Atoys ini. Teman-teman, ini Kartos beli lagi yang warna biru karena penasaran banget nih dengan isi-isinya ya, isi mainannya di dalam sini, teman-teman ya. Nah, ini dia. Seperti ini ya untuk detail box-nya. Tuh ya, di sini ada tulisan Pop Atoys. Di sini ada tulisan Mystery Box karena memang isinya tuh random banget, teman-teman ya, dan bikin penasaran ya. Terus ini dari Mco ya mainannya ini. Terus di sini ada tulisan over 100 cool toys combination. Jadi ada banyak banget pokoknya hadiah di dalam sini dan hadiahnya tuh random, teman-teman ya. Jadi bikin penasaran. Oke. Dan di bawah sini ada tulisan 5 mainan senilai lebih dari 100.000. Jadi kita bakal dapat 5 mainan pokoknya ya di dalam Mystery Box ini, teman-teman ya. Seperti ini ya untuk detail bagian box sisi sampingnya. Di sini ada tulisan Pop Atoys ya, Mystery Box. Nah, ini dia. Sama ya, kiri kanan, dan di bagian box belakangnya seperti ini ya. Seperti ini ya, sama di bagian kayak di box bagian depannya. Oke, jadi langsung aja Kartos sudah penasaran banget ya, teman-teman. Langsung aja mari kita unboxing ya, teman-teman, biar tidak penasaran. Langsung aja let's go 3 2 1. Nah, kita buka dari bagian atasnya sini ya untuk unboxing. Dan langsung aja ini udah Kartos unboxing, teman-teman. Wih, kita dapat apa aja ini, teman-teman, di dalam sini. Wih, mantap banget pokoknya. Langsung aja kita buka. Yang pertama kita tarik dulu, kita dapat apa ini? Wih, kita dapat mainan Lego lagi ya. Tuh. Wow, keren banget nih, mantap banget nih ya. Tuh ya. Nah, ini dia mainan Lego-legoan gitu ya. Tuh. Wih. Nah, nanti kita bakal coba untuk pasang, tapi nanti aja deh. Kita buka dulu satu persatu apa aja isinya. Let's go, ini yang pertama ya. Langsung kita lanjut yang kedua. Wah, yang kedua kita dapat apa nih, teman-teman? Yang kedua kita dapat, nah, ini apa ya? Penasaran ini. Ini apa ya? Wah, ada isinya lagi di dalam kayaknya ya. Langsung coba kita buka. Set. Nah, kita dapat apa ini mainan? Oh, ini mainan seperti ini ya. Tuh, ini kayak siput yang ada di film SpongeBob ya. Nah, kita lihat apa sih namanya ini. Oh iya, ini dia teman-teman ya. Tuh, ini koleksi dari SpongeBob ya. Tuh, ini berarti kita dapat si Gary ya, yang ada di film SpongeBob. Tuh, ini dia. Wow, berhasil kita dapatkan. Berarti kita masih kurang ini ya, ada SpongeBob-nya ada 3 karakter, Squidward, Patrick sama Plankton ya. Tuh, wah, menarik banget nih ya. Oke ya, kita dapat dalam kayak misteri kapsul gitu ya di sini, di bagian dalamnya sini. Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi hadiah yang ketiga, kita dapat apa, teman-teman ya? Wah, ini random banget nih. Langsung aja kita buka. Wih. Kita dapat apa nih? Wih. Wow, kita dapat ini apa ya? Oh, kita dapat kartu game Hot Wheels, teman-teman. Wih, keren banget nih. Ternyata ada mainan Hot Wheels juga ya di ini ya, di dalam Mystery Box Pop Atoys ini ya. Ini namanya tuh Car Wars Card Game tuh ya. Ini dia namanya, Car Wars Card Game. Jadi kartu Hot Wheels gitu. Wow, coba kita buka dulu ya. Set, kita buka isinya di dalam. Kita lihat. Nah, ini dia teman-teman isinya ya. Tuh, wow, keren banget ya. Mantap banget. Nanti coba kita buka lagi ya, apa aja gambar-gambar yang ada di kartunya. Oke, berarti udah hadiah ketiga. Kita lanjut lagi hadiah ke berikutnya ya. Kita lanjut lagi hadiah yang berikutnya. Kita dapat apa ini?
Wow, ini kita dapat. Ini teman kita dapat mainan. Ini dia, mobil-mobilan gitu ya. Oke, langsung kita buka aja teman ya. Ini dia. Namanya itu Racing Buddies ya. Nah, ini langsung kita spill ya, kita review ya seperti ini ya. Tuh, wih, cakep ya. Ini ada rodanya juga, jadi bisa dimainkan gitu teman ya. Tuh, bisa dimainkan seperti ini. Namanya itu Racing Buddies. Wow, keren ya. Tuh, mantap. Oke, hadiah yang keempat ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Hadiah yang kelima berarti nih. Nah, yang kelima kita dapat apa nih? Wih, kita dapat squishy lagi teman-teman nih. Tuh, kita dapat squishy. Wih, warna pink lagi. Baby shark ya. Squishy baby shark yang warna pink. Wih, lucu banget nih teman-teman. Tuh, cakep ya. Wih, mantap nih. Oke. Langsung aja kita lihat tadi apa aja tadi yang pertama ya. Nah, yang pertama tadi nih kertas dapat mainan Lego-legoan gitu ya. Tuh. Nah, di dalam sini gitu ya. Langsung lanjut kita review tadi yang ini ya, kartu Hot Wheels ya. Tuh, ini keren banget nih. Ternyata ada kartu Hot Wheels juga ya di dalam. Bentar, ini ada isinya lagi. Apa ini isinya ya? Kartu card game ya. Hot Wheels. Nah, ini peraturan permainannya ada di kertas ini ya. Di dalamnya. Tuh ya. Oke. Oke, langsung aja kita bakal spill ya. Seperti apa sih isi dari kartu ini ya? Gambar-gambarnya kita lihat. Nah, kita lihat. Nah, di sini berbagai macam casting mobil Hot Wheels ya. Tuh di bagian kartunya atau kartunya ini. Tuh, kita lihat. Ini dia banyak banget nih. Tuh, casting-casting mobilnya ya. Wow, apakah ada super terserahan di sini? Kita cek aja. Nah, ini ada Bone Shaker. Nah, ini kebanyakan mobilnya itu Fantasy Car ya. Tuh, di sini. Wih. Mantap-mantap nih ya. Tuh. Ada lagi ini, ada lagi. Tuh. Wow, ini ada Roger Dodger nih ya. Tuh, cakep. Wih, ada Twin Mill juga. Wow, jadi seperti itu ya. Tuh, di bagian belakangnya sih sama semua ya. Hot Wheels Car Wars ya. Tuh, kartu game ya. Tuh, dan ada cara bermainnya juga di sini. Tuh ya, ini dia ada cara bermain, peraturan permainannya ya dan cara bermainnya di Car Wars kartu Hot Wheels ya. Terus kita lagi spill tadi yang ini ya. Ini lucu nih ya. Tuh, ini kita dapat karakter Gary ya. Nah, ini dia. Mantap ya. Oke, dan ini yang terakhir tadi kertas dapat ini nih. Kertas dapat squishy ya, baby shark nih. Tuh, warna pink tonton ya. Wow, keren banget nih ya. Coba kita buka dulu ya squishy-nya. Kita lihat seperti apa ya. Nah, ini dia. Set. Terus kertas buka dan ini dia. Dia ada di dalam sini. Tuh ya, lucu ya. Wow, keren banget nih. Mantap banget ya. Untuk hadiah dari Mystery Box Pop Atari kali ini ya. Tontonnya kertas dapat ada kartu Hot Wheels tuh ya. Kartu card game Hot Wheels. Terus ada squishy ini ya. Baby Shark yang warna pink. Terus ada ini mainan mobil-mobilan gitu. Nah, ini ya. Namanya Racing Buddies. Terus ada ini dia. Mainan-mainan gitu ya. Dari SpongeBob gitu ya. Karakter SpongeBob. Tuh, ini dia. Ini kartu dapat yang karakter Gary ya. Tuh ya. Nah, terus ada ini juga mainan Lego-Legoan. Ini yang belum kartu susun sih. Tapi nanti aja ya. Next time aja ya. Oke. Jadi seperti itu ya untuk unboxing Mystery Box Pop Atoys kali ini tontonnya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Dan nantikan lagi di unboxing Mystery Box Pop Atoys berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Ini keren banget, mantep banget.